Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada Bos Syukit lah. Oh, ini ni yang menang live tu kan? Ya. Ah, ya. Ah, ni saya lah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Bos Syukit lah sebab sudi sponsor saya untuk buat umrah ni. InsyaAllah semoga Bos dimurahkan rezeki. Amin. Amin. Right. Terima kasih, hello. Halo apa bang? Halo prihatin, bukan? Birthday. Ya Allah. Wih, sejuk dengan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. What's good everyone, good morning, assalamualaikum. Okay, sekarang kita berada di KLIA. Alright, bersama dengan tim-tim Halu Tarku untuk menjalankan umrah. Okay, yang ditaja oleh Halu Tarku. Okay, sekarang ni jom kita pergi jumpa diorang. Kita interview diorang seorang-seorang. Apa perasaan diorang bila terpilih untuk dapat pergi ke umrah. Let's go. Alright, untuk first kali kita jumpa dengan Big Boss kita. Okay, berjumpa dengan Big Boss kita, Boss Syukit. Okay Boss, Assalamualaikum Boss. Waalaikumsalam. Okay Boss, okay, nak tanya Boss eh. Okay, perasaan Boss untuk pergi ke umrah kali ni, untuk trip kali ni. Alhamdulillah, saya dijemput oleh Allah untuk menunaikan umrah pada bulan puasa. Sepatutnya kami akan berangkat itu pada bulan 2, tetapi kerajaan menutup balik border untuk menunaikan umrah. Jadi alhamdulillah, rezeki Allah, kita dapat juga menunaikan umrah daripada bulan puasa, dan juga kita dapat membawa lebih ramai juga rakan yang Halu Tarku lain juga untuk menunaikan umrah bersamalah. Jadi kita doakan juga yang lain yang belum diberi kesempatan dapat juga menunaikan umrah lah, insyaAllah doakan. Semoga doakan saya juga dapat pergi dan balik dengan selamat lah, dan juga dapat menunaikan umrah yang makbul. Nampak macam sedih tu suara Bos. Macam sedih sangat tu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Hajah. Hajah. Okey, Assalamualaikum. Okey, kita nak interview sikit. Apa perasaan, okey, dapat terpilih untuk pergi menunaikan umrah bersama dengan tim Halu Tarku? Perasaan macam mana? Tak nak cakap. Terlalu terharu. Perasaan macam mana? Saya tak. Tak sangka lah terpilih. Apa Halu Tarku pilih kan. Memang tak sangka-sangka lah. Memang terharu sangat-sangat. Terima kasih kepada Halu Tarku. Memang terbaik lah Halu Tarku. Nampak dia punya nervous tu sampai tak boleh cakap dah. Tak boleh nak cakap dah. Alright, jom kita pergi jumpa orang lain pula. Jom. Okay, sekarang kita bersama dengan pemenang Halu untuk package ke umrah. Betul bang? Okay bang, nama abang siapa bang? Fakrullah. Fakrullah daripada mana bang? Daripada Seremban. Daripada Seremban. Alright. Apa perasaan abang bila dapat pergi ke umrah bersama Halu Tarku? Pertama sekali saya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala sebab terpilih untuk jadi salah seorang pemenang, dan alhamdulillah pergi sekali dengan wife sekali. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Halu Tarku sebab sediakan hadiah umrah, pakej umrah untuk pemenang Halu Tarku. Ucapan sepenuh bulan Ramadan, saya doakan semua kita dapat jalankan ibadah berpuasa, dan kita perbanyakkan amalan-amalan sunat kerana ganjaran lebih besar pada bulan Ramadan ni. Abang, saya interview abang boleh tak bang? Abang, apa pasal abang dapat pergi umrah? Alhamdulillah, terkejut juga bila
bos UK sendiri bawa staff dia pergi. Saya dengan Mirul. Rezeki lah. Siapa siapa nak sangka kerja kerja dengan Halu, bos bawa pergi umrah. Ada ucapan untuk mereka-mereka yang akan sambut bulan Ramadan pada minggu depan? Saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak supaya tahun ni kita buat sungguh-sungguh untuk ibadah kita lah. Jadikan ini adalah Ramadan terakhir. Sentiasa yang terakhir. InsyaAllah. Nervous apa kan? Nervous ke? Nervous ke? Nervous sikit. Flight boleh lama 2 jam setengah je. Okay, 8 jam. Selamat eh. Okay, baik. Fokus eh. Perasaan abang dapat join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhammad Siddiq daripada Konsep Sota Wow. Alhamdulillah, ini rezeki lah. Ini jemputan daripada Allah untuk pergi ke Baitullah. Jadi dengan perasaan ini gembira dan juga rasa sebal sebab ramai tapi saya terpilih. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Halo Telco atas reward yang telah diberikan, insyaAllah. Assalamualaikum. So hari ini kami tim Halo Telco HQ dan juga rakan niaga Halo Telco akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. So doakan perjalanan kami selamat pergi dan juga kembali dan mendapat umrah yang mabrur. Okay. So boss, okay, so dengan ini kami ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak.